Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Something like a fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something like a fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Iki lor keretane wis teko rapi doho. Hai kereta. Keretane, jero keretane yo. Sepi. Sepi mampring. Apa itu tulisannya? Oke lor, kereta sudah berjalan menuju arah yang tepat. Iki Surabaya Gubeng. Perjalanan ke Malang. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam, 2-3 jam ya lor. Oke. Ya. Jangan samakan ini dengan kereta cepat Shinkansen Jepang ya. Sehingga beda jauh pol. Bagaikan langit dan bumi. Paling cepat melayunya paling sekitar 150 km per jam. Suasana sepi sekali. Ya. Dan aku terakhir naik kereta pas zaman SMA, aku sekitar tahun 2011 ya. Iki sudah tahun 2022. Berarti berapa tahun? 10 tahun lebih. Sudah beda sama zamanku dulu. Aku mbiyen iki lak ning kene akeh iki lho, sing dodol-dodol to kae. Ke bakul-bakul sego, bakul jajan ya. Dolinan arek-arek cilik ngono kok seneng ngene kan. Dan tempat duduknya itu rebutan. Dulu tuh kalau mau kita duduk rebutan. Siapa cepat dia dapat. Enggak peduli kok wong tuwa wong iki wis, sing penting dhisik. Konyol emang biyen iku. Sampai nang dhuwur-dhuwur lho lek beg iku. Nang dhuwur-dhuwur gerbong. Saiki sudah mengalami perbaikan. Sudah bagus sekali sistemnya. Wis udah kayak ini naik pesawat ya. Udah pesen tiket dulu di PT KAI-nya ya. Yang belum punya aplikasinya ndang download kalau pengen naik kereta ya. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Ini Mahani lagi. Oh, lagi promo Mbak ya. Ini promo apa nih? Oh, perjalanan ini perjalanan honeymoon ini sponsori Bittersweet. Ini naik apa Mbak ini, Mbak? Naik kereta api Doho. Doho, bukan Shinkansen ini, Mbak. Tidak jauh, tidak kelas, Mas. Kenapa kok enggak naik Shinkansen aja? Belum ada sayangnya di Indonesia. Belum ada. Kalau ada naik itu. Pengin. Enggak takut, Mbak, cepatnya kayak gitu, Mbak. Terakhir naik kereta kapan, Mbak? 2 tahun yang lalu. Dengan usia Mbaknya sekarang 40. Oh, 22. Oh, 22, enggak 40. Yo, Lur. Suasananya sepi mampring. Pokoknya beda banget ambek zaman kumbien yo. Zaman kumbien itu kate lindo rebutan sih yo.
dan ono bakul-bakul itu dodolan. Ono bakule wirawiri ya. Pernah kesampluk karo sing dodol kerupuk iku. Kesampluk bakule aku nang jaman cilikanku ya. Pokoke terakhir aku naik kereta iki Rapido iku jaman SMA. Itu perjalanan Tulungagung nang Surabaya. Dan ini perdana aku naik kereta ditemani dengan belahan jiwa yang paling cantik sealam semesta. Oke lor, jalanan kurang lebih 3 jaman ya, kita menikmati pemandangan yang sangat luar biasa, pemandangan Indonesia yang very very wonderful. Kembali sedikit ya, bentuk atau gaul. Ya wes. Bawaan ada. Biar nanti aku perjalanan naik kereta ini dengan siapa. Bukan terjadi tanggung jawab. Ini namanya romantis travel ya. Oke, bener nggak? Bener. Enak banget. Lah, iya toh. Ngomongin perjalanan enak banget. Ayo wes ngono lah lur yo. Kudu ngontot saiki lho, ora enggak ngono nanti kelaparan. Kan enggak ada orang jual-jual lagi. Apa? Ini enggak mau kelaparan. Karena kelaparan. Ini rasa apa, Mbak? Coklat kan. Kok tak panggil Mbak kamu gimana sih? Enggak protes, sayang. Macam lola. Enak. Coklat cat puri. Ya, Pak. Koyok om. Mantenan. Sudah pulang. Oke. Sampai jumpa perjalanan nanti ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi aku perjalanan dengan siapa. Sudah tahu. Ya. Oke. A few moments later. Oke lur, sekarang kita sudah sampai stasiun Kota Malang Baru ya. Sangat padat sekali Malang. Ini bangunan baru nih. Sudah naik eskalator nih ya. Kota stasiun Kota Malang Baru. Iki lur suasanane Kota Malang. Stasiun Kota Baru Malang ya. Bus. Ada eskalatornya macam di Jakarta ya. Karena udah terlalu lama nggak pernah main kesini. Oke. Okay.